Baik, selamat pagi anak-anak kelas 6 ya SD Lab School UNES. Nah, pada pagi hari ini kita belajar mengenai statistika. Nah, kita langsung melompati materi ke statistika karena untuk persiapan penilaian tengah semester. Jadi, apa toh yang dimaksud dengan statistika itu? Nah, statistika itu merupakan ilmu yang erat kaitannya dengan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mengukur tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu siswa, nilai matematika, menghitung jumlah siswa laki-laki dan perempuan, serta presentase pekerjaan penduduk. Nah, hal ini nanti dipelajari bagaimana cara kita mengumpulkan, membaca, menyajikan, dan menganalisis data. Nah, sebelumnya kalian pernah mempelajari materi ini saat kelas 4 dan kelas 5. Nah, data yang dikumpulkan itu dapat disajikan dalam bentuk diagram. Nah, diagram batang, lingkaran, garis, tabel, atau piktogram. Ketika materi kelas 4 itu dulu kan kalian mengenal yang namanya diagram batang, lingkaran, garis, tabel, dan piktogram. Nah, pada pelajaran kali ini ya, kalian harus dapat menentukan yang namanya modus, median, dan mean dari data tunggal. Nah, statistik. Untuk itu, maka mulai saat ini kita harus belajar tekun karena materi ini sampai kapanpun tetap akan digunakan terus-menerus. Sebelumnya, karakteristik data itu dinamakan statistik. Statistika sama statistik itu sangat berbeda. Nanti kita simak. Sebelumnya, mari kalian amati gambar yang ada di layar kalian. Nah, di sini Dayu dan Meli mendapat tugas dari gurunya. Nah, tugasnya adalah mengukur dan mencatat tinggi badan kawan-kawannya. Dayu dan Meli bekerja sama dengan baik dan saling membantu. Dayu bertugas melakukan pengukuran kawan-kawannya. Nah, yang sedang mengukur itu namanya Dayu. Meli bertugas mencatat tinggi badan kawan-kawannya. Badan yang akan diukur tingginya adalah 28 siswa. Nah, Dayu dan Meli itu tidak termasuk. Nah, hasil pengukurannya adalah sebagai berikut. Angkanya bisa diperhatikan, 125, 110, 129, 126, dan lain sebagainya. Setelah kalian memperoleh tinggi badan teman-temannya Dayu dan Meli, sekarang pertanyaannya bagaimana cara menentukan data yang sering muncul, nilai tengah dan rata-rata. Mari kita simak. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita nanti akan belajar yang namanya bagaimana menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan mean dari data tunggal yang paling tepat mewakili data. Yang kedua, nanti kalian diharapkan untuk mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus, median, dan mean dari data tunggal dalam penyelesaian masalah. Nah, sebelumnya kalian juga harus tahu tokoh matematikawan yang mahir atau mampu dalam bidang statistika, yaitu bernama Gottfried Achenwald, yaitu lahir pada tanggal 20 Oktober 1719 di Elbing, Provinsi Royal Prusia, daerah Polandia. Nah, ia mendapatkan gelar master pada tahun 1746 di Fakultas Filsafat Universitas Leipzig. Nah, ia juga terkenal menggunakan istilah statistik untuk pertama kalinya pada karya yang berjudul
Ini bahasa sana ya, yang memberikan gambaran tentang konstitusi. Konstitusi itu apa? Hukum dari berbagai negara di Eropa dengan menggambarkan kondisi pertanian, manufaktur, manufaktur itu penjualan, dan perdagangan. Ia mendapatkan dukungan finansial dari Raja George III dalam melakukan penelitiannya. Baik, sekarang kalian sudah mengenal tokoh statistik bernama Gottfried Asenwald. Sekarang kita belajar bab 1 tentang modus. Nah, perhatikan gambar pada pengamatan 1. Di sana ada 5 anak, 2 cewek, 3 cowok. Nah, kalian itu nanti ditugaskan untuk mencatat data berat badan. Nah, pendataan berat badan siswa SD Negeri Surabaya X misalkan, itu hasilnya sebagai berikut dalam satuan kilogram. Nah, berat badannya 33, 39, kemudian 36, 35. Benar, maaf, Pak Beni menguap. Dan 35, 37, 39, dan masih banyak lagi. Nah, pertanyaannya, dapatkah kalian menentukan modus data tersebut dari data ini? Nah, pastinya bisa dong. Sekarang, sebelum kita masuk ke menghitung modus tersebut, berat badan anak, sekarang kalian harus mencari pengertian apa yang dimaksud dengan modus. Modus data itu apa? Adakah yang tahu? Silakan. Data yang sering muncul? Ya, betul. Modus itu adalah data yang sering muncul atau dinyatakan data dengan frekuensi tertinggi atau terbanyak. Jadi tidak hanya data yang sering muncul, tapi bisa juga disebut data yang frekuensinya tinggi atau paling banyak itu modus. Terus, cara menentukan modus dari suatu data itu bagaimana? Silahkan. Cara menentukan modus dari suatu data. Siapa ini? Oke, Cia. Modus. Hah? Bagaimana cara menentukan? Itu modusnya diurutin dulu, habis itu nanti di... Modusnya itu datanya diurutin dulu, terus diambil nilai tengahnya. Bentar, kok ini sih? Ini nilai tengah atau data yang sering muncul lah, yuk. Bukan kita. Kok ini contohnya aneh ya? Topik kita tentang modus. Caranya bagaimana? Nah, mencari nilai yang paling sering muncul pada sebuah data. Dengan kata lain, mengurutkan nilai sebuah data dari rendah ke tinggi. Yang mana nilai yang paling banyak itu disebut merupakan modus dari data tersebut. Seperti itu. Nah, itu cara menentukan modus dari suatu data. Terus lanjutnya. Tadi kan kita sudah mengukur berat badan ya. Ada 33, 39, 36. Pertama tadi apa? Kita harus mengurutkan data paling terendah ya atau paling terkecil ke paling terbesar. Ketika digolongkan itu dibuat tabel seperti ini. Jadi ada 6 kategori. Golongan 3 berat badan 33, 34, 35, 36, 37, 39. Artinya di sini tidak ada berat badan 38, ya toh? Karena ketika diukur tadi beratnya ini. Setelah kita urutkan dari paling kecil nomor 1 sampai terbesar 39, kita hitung
33 itu ada berapa anak yang mempunyai berat badan 33 kilo? Yaitu ada 6 orang anak. Sedangkan 34 ada 4 anak. 35 ada 8. 36 ada 5. 37 ada 2. 39 ada 3. Nah, setelah kita dapat ini, terus bagaimana caranya? Berarti turus atau frekuensi itu sama. Jadi nilainya paling tinggi itu merupakan modus. Nah, data yang disajikan pada tabel ini, itu nilai yang sering muncul atau modusnya adalah 35 dengan frekuensi sebanyak 8. Nah, udah paham ya? Ini cara mencari modus. Modus itu data yang sering muncul. Kalau datanya 1000 misalkan atau 100 ya kalian harus urutkan dari terkecil sampai terbesar kemudian dihitung data yang sama itu ada berapa. Seperti itu. Terus kabar. Nah, ini tadi sudah langkah kedua tadi kita membuat tabel ini. Paling mudah pakai tabel. Selanjutnya kita amati pengamatan yang kedua. Perhatikan tabel 4.1. Di sini ada nilai ulangan matematika yang dapat nilai 6, istilahnya 60, itu sebanyak 3 siswa. 70 dapat 7, 8 yang dapat 6 orang, yang dapat nilai 9, 7. Yang dapat nilai 100, berarti 4 orang. Nah, dari sini pertanyaannya, berapa nilai ulangan yang menjadi modus pada tabel di atas? Ayo. Ayo, ada yang tahu yang menjadi modus pada nilai ulangan tersebut? Siapa? Nomor berapa? 70 sama 90. Ya, jawabannya. Nah, pada pengamatan kedua itu terdapat tabel ulangan ini toh. Nah, kalian dapat menentukan modus itu pada tabel tersebut. Caranya langsung saja cari frekuensi atau banyaknya siswa yang paling banyak. Nah, frekuensinya ternyata ada dua, yaitu nilai yang mendapat 70 sama 90, yaitu sebanyak berapa orang? 7 dan 9. Keduanya dengan frekuensi 7. Nah, modus data yang sering muncul itu pada data tersebut ada 2, 7, dan 9. Sekarang kalau ada pertanyaan, bolehkah modus satu suatu data itu lebih dari satu? Ayo, tahu enggak? Boleh enggak? Boleh enggak kalau modus suatu data itu lebih dari satu? Boleh. Boleh? Ada yang punya pendapat lain? Boleh. 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 Nah, kita cek. Sebelumnya lihat layar di sini. Di sini ada angka pertama. 18, 21, 11, 21, 15, 19, 17, 21, dan 17. Dari angka ini, tugas kalian harus mengurutkan dari terkecil. 11, 15, 17, 18, 19, 21. Sekarang ketika sudah diurutkan, kita hitung. 11-nya ada berapa? Ada 1. 15-nya ada 1. 17 ada 11. Terus ada 2 ya, ini maksudnya bukan 11. Apa yang 18 ada 1, yang 19 ada 1, yang 21 ada 3
angka 1, 2, sama 3. Nah, setelah ini, berarti apa cara kita? Jika satu data itu punya dua modus, ya, maka data tersebut bisa disebut biomodal. Istilah jika mempunyai dua modus seperti tadi, angka tadi ya, angka 7 dan 9 itu namanya biomodal. Sedangkan modus yang jumlahnya 3 maka disebut trimodal dan seterusnya. 4, 5, 6. Berarti apakah bisa modus itu lebih dari satu data? Bisa. Nah, dalam soal contoh ini tadi, modusnya adalah 21. Karena angka tersebut muncul paling sering, jumlahnya 3 kali. Nah, jika ada angka lain yang juga muncul 3 kali, maka 21 dan angka tersebut adalah modusnya. Jadi angkanya harus sama. Misal 21 ada 3, 17 ada 3, berarti modusnya ada 2. Pak, kalau 17 sama 21, ya berarti modusnya 21. Yang diambil yang terbanyak. Jumlah suara istilahnya gitu. Misal yang memilih ketua kelas, misalkan Aska dipilih jadi ketua kelas, yang setuju pihak kanan 5 orang, pihak kiri juga harus 5 orang, jadi harus seimbang. Tapi kalau pihak kiri 6 orang, pihak kanan 5 orang, berarti modusnya yang paling banyak adalah 6 orangnya. Gitu ya, ini cara modus. Sekarang kita amati pengamatan yang ketiga. Di sini disajikan sebuah tabel, yaitu jadwal les renang. Nah, hari Senin sampai Minggu, Meli, Edo, Beni, Udin, Lani, Dayu, dan Siti. Nah, siapa yang jadwal les renangnya paling banyak? Caranya gimana kita menghitung toh? Terus kemudian tulis kembali bacaan itu dengan teliti, gunakan kalimatmu sendiri. Nah, caranya bagaimana? Dibuat tabel, dioret-oret C. Nah, kalau sudah dibuat tabel seperti ini, namanya ditulis 7 orang, Meli sampai Siti. Hari lesnya Meli apa? Senin, Rabu, Jumat. Jumlahnya berapa hari? 3 kali dalam seminggu. Edo juga gitu. Selasa, Kamis, Sabtu 3 hari sampai Siti. Minggu, Selasa, Kamis juga 3 hari. Artinya apa? Pada tabel ini, apakah ada modusnya? Tidak. Tidak ada modusnya. Nah, karena apa? Karena frekuensinya sama. Gitu ya. Kalau frekuensi sama seperti ini, berarti dalam paragraf ini atau tabel ini tidak bisa disebutkan modus seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Contoh 1. Diketahui data sebagai berikut. 111 344 55. Berapakah modusnya? 1. Mengapa? Karena di antara semuanya angka 1 frekuensinya paling banyak. Oke. Atau tertinggi. Betul, karena 1 merupakan nilai yang paling sering muncul. Betul. Nah, dalam keseharian modus itu sering diidentikan dengan persentase tertinggi. Seperti itu. Misal Pak Beni tanya, presentasi kamu dalam satu hari itu sering melakukan apa toh? Oh, saya lebih sering main game HP. Berarti modus yang keluar dalam kehidupanmu adalah main game. Seperti itu. Sekarang contoh kedua. Tadi tabel, sekarang disajikan sebuah diagram. Sebelah kiri 30, 40, 50, 65. Sebelah kanan pejalan kaki, naik bis, sepeda motor, sama sepeda.
Setelah kalian mengamati angka-angka tersebut, sekarang sebutkan jenis kendaraan apa yang sering melalui Jalan Slamet Riyadi. Ayo. Silahkan baca tabel. Bagaimana? Sepeda motor. Sepeda motor. Frekuensinya sebanyak 65 kali. Dengan kata lain, modus data tersebut adalah sepeda motor. Gitu ya. Jadi kita masih ini masih materi sangat mudah. Modus itu mencari nilai yang sering keluar atau sering muncul. Seperti itu. Nah, ini tadi. Kemudian contoh yang ketiga. Diketahui data sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapakah modus data tersebut? Tidak ada. Kenapa? Tidak ada. Karena frekuensinya atau banyaknya sama. Ya. Karena frekuensinya bukan sama, tapi berbeda-beda. Tuh. Bisa ya? Oke. Nah, frekuensi itu apa toh? Frekuensi itu banyaknya data. Jadi jangan bingung ya kalau ada istilah frekuensi. Kalau bahasa Inggris juga ada. Berapa sering kamu mandi? Saya mandi 2 kali sehari. Bahkan sampai 3 kali sehari itu misalkan. Frekuensi itu seberapa sering atau seberapa rajinkah kamu? Sekarang kita mencoba. Diketahui 8 mobil sedang melaju di jalan raya. Kecepatan ke-8 mobil tersebut berturut-turut adalah 60, 80, 70, 50, 60, 70, 45, 75. Tentukan modus kecepatan mobil tersebut. Berapa modusnya? Ada yang punya lain, caranya gimana tadi diurutkan? Yang paling kecil berapa? 4, 5. Bentar. Tulisnya pletot. 4, 5. Terus? 4, 5 sudah. 5. 50 sudah. Terus berapa? 60. 60 sudah. 70 nya 2 ya. Terus 75. 60 nya ada 2. Oh iya, 60. 60 nya ada 2. Terus berapa? 80. Berarti yang sering muncul 60 sama 70 sama 60. Iya, 60 dan 70. 60-nya ada 2. Dan 70-nya juga ada 2. Berarti mereka ini namanya adalah modus. Bisa ya, dari sini bisa ya. Soal nomor ada 10 orang ada 10 orang siswa dijadikan sebagai contoh. Kemudian siswa-siswa tersebut diukur tinggi badannya dalam sentimeter. Hasilnya adalah sebagai berikut. Tentukan modus. Ayo. Berada. Yang lain? 170 modusnya. 170.
100 110. Ayo. Ada. Tadi 110. Diurut ke yang terendah berapa? Satu enam puluh jumlahnya ada satu. Terus 165. Satu. Terus 167. Ada satu. Terus 170. 169. Ada dua ya. 169 ya Pak. 169. Oh iya 169. 169 tapi jumlahnya satu tok. Berarti sudah kelihatan ya 170 karena yang paling banyak 170. Jawabannya 170. Nomor 2. Masih mudah. Lanjut soal ketiga. Tentukan modus nilai siswa di atas berapa? 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 Modus nilai ujian. Berapa? 77, 62, 72, 54, 76, 57, 81, 70. Berarti soal nomor 3 data di bawah ini tidak ada modusnya. Jawabannya seperti itu. Terus nomor 4. Ibu membeli 3 buah apel, 2 buah mangga, 1 buah pisang sisir, 11 buah. Berapa banyak modus buah-buahan tersebut? Berapa? Nomor 4. Pisang. Pisang sisirnya. Buah pisang sisir. Tapi kan buahnya cuma ada satu, tapi sisinya ada 11. Ya, bijinya dan sebelumnya ada 11. Apa-apa ya? Pisang sisir. Sisirnya dihitung nggak, Pak? Gimana? Sisirnya dihitung. Ya, persisirnya kan 11 buah. Sisir itu satuan. Contoh, satu kotak, dua kotak. Kotak itu adalah satuannya. Buah berarti yang paling sering muncul apa? Pisang sisir. Satu buah itu ada 11 buah. Berarti nilai yang paling tinggi kan 11. Berarti jawabannya ya 11 gitu aja. Gitu. Abang bisa dipahami ya. Terus selanjutnya kita beranjak pada median. Ya ampun. Bentar. Pak Bini tak minum dulu ya. Tenggorokannya kering. Sekarang median. Median atau data nilai tengah. Nilai tengah boleh, data juga boleh, data tengah. Sekarang lihat amati pengamatan 1. Di sini ada 5 orang anak, 2 cewek, 3 cowok. Masing-masing ada namanya, Udin, Siti, Edo, Dayu, sama Beni.
Udin 12 tahun, Siti 11, Edo 13, Dayu 11, Beni 12. Oh, Pak Beni umurnya 12 ini. Nah, tugas kalian cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya 12. Nah, caranya bagaimana? Kita harus tinggal diurutin dulu, terus nanti diambil tengahnya. Betul. Pertanyaan betul. Apakah banyak data termasuk bilangan ganjil atau genap ini? Ganjil, karena ada 5. Ya, ganjil, ada 5. Betul. Terus setelah kita mengetahui bilangan ini ganjil, terus cari data yang kecil dulu, diurutkan, berarti mulai 11, 12, dan 13. Data keberapa yang posisinya di posisi paling tengah? 12. Berarti karena banyak data ada 5 ya, atas nama orang tersebut, Udin, Siti, Beni, Dayu, dan Edo. Karena 5 itu bilangan ganjil, diurutkan terbesar, maka menjadi begini kalau diurutkan. Tadi kan Dayu 11, Siti 11, Udin 12, Beni 12, Edo. Nah, manakah mediannya, nilai tengahnya? Nilai tengahnya ya masuk pada Udin. Nilai tengah, karena sudah ada tengahnya. Itu ya, jangan bingung ya, ini median, nilai tengah. Pak, tapi bagaimana jika data itu genap seperti ini? Nah, ini genap, ada 6 orang anak. Diambil 2 tengahnya, habis itu dibagi 2. Masing-masing, ya, masing-masing usianya berbeda. Caranya sama. Diurutkan terlebih dahulu, kecil ke besar. Kemudian dilihat data keberapa yang berada pada posisi paling tengah. Berarti tengahnya ada median. Nah, median kan nilai tengah. Berarti kiri 3 orang, kanan juga 3 orang. Mediannya ya tengah-tengah antara Siti dan Udin. 11 sampai 12. Caranya bagaimana? 11 Siti ditambah Udin 12 dibagi 2 karena kiri dan kanan. Jumlahnya kalau dijumlahkan 11 sama 23 kan jawabannya 23. Dibagi 2. Kenapa kok dibagi 2, Pak? Karena yang namanya nilai tengah itu kan berdekatan dengan kiri dan kanan. Makanya dibagi 2. Sama dengan 11 setengah. Seperti itu. Terus masuk pada contoh keempat. Di sini ada pertanyaan tinggi badan siswa kelas 6. Nah, ini tingginya sekian sampai sekian. Pertanyaannya urutkan dari paling rendah ke yang paling tinggi. Setelah kalian urutkan, cari yang paling terendah. Terendahnya berapa? Ayo. 128. Ya, 128. Yang paling tinggi? 155. 155. Oh iya, 155 senti. Kemudian hitunglah median dari data tersebut. Nah, berarti ini kudu diurutke dulu. 128, 9, 30, 30, 30. 136, 38 sampai sekian. Data yang paling rendah tadi pertanyaannya adalah 28. Sedangkan yang tinggi itu 155. Seperti itu. Bisa diterima ya? Bisa. Oke, sip. Caranya seperti ini tadi, dibagi 130 ini, 130 ditambah 136 dibagi 2. Sama dengan ini.
Ini masih kategori mudah. Nanti besok kalau kalian masuk pada SMA, ketemu lagi statistika. Terus, tahu enggak kalau bedanya statistika dan statistik itu apa tadi? Pak Beni di awal sudah bilang ya. Yang namanya statistika itu ilmu yang mempelajari cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mempresentasikan. Itu guru negeri. Kalau swasta, kok tekan swasta? Kalau yang statistik, maaf, Beni, Pak Beni agak kelindur ini. Kalau statistik itu berarti apa? Nilainya. Cara nilainya. Nanti di akhir kita belajar namanya statistik. Kalau statistika itu kita cara mengumpulkan, wes gitu tok. Kalau statistik berarti hitungannya. Itu. Sekarang masuk ke bentar tadi sudah ya ini. Jawabannya ada 130 ditambah 136 bagi 2 hasilnya 133. Oke. Sekarang silahkan dikerjakan 1 sampai 4. Silahkan jawabannya nanti dikirim melalui chatbox. Dikerjain sekarang, Pak. Ya, ini kan masih mudah, median. Ini enggak ada 1 menit ini. Tinggal mengurutkan median tahu ini. Nomor 1. Langsung diketik di chat box, nanti dibahas. Nomor icon nomor 1 8, silakan yang lain. Apakah benar 8 mediannya? Sudah. Aiko 8. Terus siapa ini? Filia 8, Presia 8. Oke. Pertanyaannya, ada berapa data pada soal nomor 1? 9. Oke. Ini data nomor 9 nomor 1 ini ganjil atau genap? Ganjil. Nah, kalau ganjil berarti kan cepat. Berarti nilai tengahnya langsung 8. Sekarang betul jawabannya betul semua. Silakan nomor 2. Yo. Berat badan diurutke terus cari nilai tengah. Ada yang sudah dapat Dani 34. Oke, yang lain coba dihitung benar enggak?
jawabannya berapa ini? 3, 3. Ada yang punya jawaban lain? Satu orang lagi silahkan. Baru 3. Oke, sudah dapat. Flesia jawabannya 3, 3. Ayo, kita hitung ya. Jumlah angka 33 itu ada berapa? 33. Oh, sorry, maaf. 32 dulu ya. 32 itu sebanyak berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5. Nah, tiga-tiganya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiga-tiganya ada 6. Nah, dari sini udah kecekel. Kalian nggak perlu ngitung semua, ngurut ke semua, nggak usah. Kan jumlah datanya semua ini ada berapa? Ada 20. Ya toh, dari 32 sampai tertinggi berapa ini? 35 itu jumlahnya 20. Berarti nek 20 kan kiri 10, kanan juga 10. Nah, data paling kiri 3, 3. Data paling kanan 3, 3. Nek tidak percaya kalian urutkan sendiri. Maka 33 ditambah 33 dibagi 2 sama dengan 66 bagi 2 sama dengan ini 2 ya. Nah, 2 sama dengan 33. Jawabannya betul, 33. Kita cek jawabannya tadi. Ini IQ apa? 3.8 ini apa? Nomor 3 maksudnya. Oh, alah. Belum, nomor 2 dulu. Nomor 2 jawabannya 33. Berarti yang Gani hitungannya belum tepat ya, Gan? Terlalu banyak, 34, enggak apa-apa. Sekarang silahkan hitung nomor 3. Aiko udah dapat jawabannya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah. Oke, sudah dapat 4 orang. Jawabannya Aiko DCI dulu kok. Ini nomor 3 dulu ya. Nomor 3 jawabannya 8. Oke. Nomor 3 jawabannya 8. Sekarang nomor 4. Dalam satu kelas terdapat 29 orang siswa. Dengan rincian 11 siswa laki-laki, 18 perempuan. Tentukan nilai medianya. Mediannya. Oke, yo. Satu, dua. Baru 3 orang. Ayo yang cowok silahkan. Maaf, kepencet. Dua puluh sembilan orang siswa, rinciannya 11 sama
laki-laki, perempuannya 18. Berarti yang mendekati. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Jawabannya betul. Betul ya, jawabannya hasilnya 18. Oke, siap. Oke, berarti sudah paham semua. Kita lanjutkan masuk ke bab 3, yaitu mean. Mean atau nilai rata-rata, selain istilah rata-rata juga disebut rerata. Ada juga yang menyebutnya dengan rerata. Nah, contoh kita amati di sini, pengamatan 1. Siswa SD mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Dari masing-masing kelas terkumpul dana sebesar Rp65.000, Rp40.000, Rp75.000, Rp105.000, Rp45.000, dan terakhir Rp70.000. Sudah ya. Kemudian berapakah rupiah jumlah sumbangan keseluruhan? Berapa banyak data yang terkumpul? Berapa rupiahnya itu rata-ratanya? 400 rupiahnya. Apa kok 400? Ayo silahkan, ada yang bisa menghitung enggak? Pak, Pak, ini. Ya. Kalau misalkan hasilnya koma, piye? Hasilnya koma, iya enggak apa-apa. Yang namanya matematika kan ilmu pasti. Jadi kalau kita harus menampilkan sesuai data gitu. Kalau memang hitungannya sekurang atau koma, ya udah apa adanya, kan gitu. Silahkan, 4 orang anak berikan jawaban di chat box. Oke, Aiko Chan udah dapat 66. Silahkan yang lain. Dihitung, benar enggak dia ngitungnya? Dipastikan dulu. Kalau di rumus Excel, ya, di MS Excel, Microsoft Excel, sama dengan average, kurung buka, kolomnya diklik, terus ditarik, kurung tutup, enter, udah dapat. Rata-rata. Oke, baru 2 orang. Salah, itu aku salah yang nomor yang duanya itu salah, yang benar yang atasnya hasilnya 6. Aku lupa terus. Ayo lebih teliti lagi. Yang ini salah, yang jawaban kedua aku itu rumusnya, tapi aku salah. Enggak, cara positif. Enggak bisa dihapus. Tak terus itu aja. Pak, ini kok Shelly nggak masuk terus ya? Gimana? Shelly nggak masuk. Karena tadi, tadi yang masuk, kita juga nggak masuk. Tapi nggak tahu sih, tunggu aja.
sudah hasil hasilnya kita bahas bersama. Jawabannya betul 66, kalau dihitung kalkulator itu 66,666666 sekian. Nah, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan mean. Mean, kalau bahasa Inggrisnya mean, mean. Mean itu adalah salah satu ukuran gejala pusat. Waduh, apa ini? Pasti kayak gitu. Terus, mean dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Wakil, bukan wakil rakyat, tapi kumpulan data. Yang ketiga, menentukan mean itu dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Misal banyaknya data ada 5, berarti nanti dibagi 5. Maka pertama, cara pertama kalian buat datanya terlebih dahulu, dibuat tabel seperti ini biar lebih mudah. Sumbangan pertama dapetnya tadi 65. 2, 3, 4, 5, 6 sampai 70 diurutkan. Nah, kemudian banyaknya sumbangan ini harus ditotal. Jumlahnya Rp400.000. N, ya, N kecil, simbol N kecil ini adalah sumbangan atau banyaknya sumbangan. Nah, kalau sudah dapat hasilnya 400, kemudian F besar itu adalah jumlah data. Nah, jumlah datanya itu 400. Karena di sini Pak Beni lupa ya menambahkan. Nah, ini F gede. Nah, F gede, F wis mandiri. Suara kecil lagi. Nah, ini F gede. F gede itu kita sebut namanya jumlah data, Rp400.000. Terus, dan N adalah banyaknya data, banyaknya adalah 6. Ratmean atau rata-rata itu dihitung dengan cara berikut. Nah, caranya bagaimana Pak? Silahkan simak. Pertama, rumusnya ini. Seperti ini. X sama dengan sigma X sama dengan F atau frekuensi dibagi N kecil. Maka Rp400.000 dibagi 6. 400 dari mana? Dari jumlah keseluruhan. 6 dari mana? Dari total datanya ada 6. Maka jawabannya 66,666666667. Kalau di kalkulator seperti itu, tapi kita ambil 3 digit, 2 digit, atau 1 digit saja enggak apa-apa. Yang paling penting itu depannya sudah 66, sekian. Berarti betul. Jadi sumbangannya tadi sebesar 66, rata-rata itu dia nyetor uangnya Rp66.600. Gitu. Bisa ya? Bisa. Sekarang coba lagi. Silahkan. Di sini ada toko atau pasar buah. Nah, data hasil penjualan seorang pedagang buah selama 1 minggu. Dia jualannya Senin sampai Minggu. Silahkan cari rata-ratanya. Berapa kilo dia menjualnya? Rata-rata per minggu. Aiko-chan sudah dapat 35. Haiya, ayo. Ayo yang para cowok kemarin sudah nongol semua, kok ini kok malah nyelulup, tidak kelihatan hidungnya sama sekali. Ayo Gani. Oh Gani sudah disebut baru keluar ini. Gani Yun. Apakah betul 35?
Afan, Afan Yura Keta kok. Yo, sing cowok-cowok. Rio, ayo Rio. Iki Rio mesti belum mandi ki. Ayo cinta Alasrap Aska kemarin ini itu sacet sacet ini kok melempem pagi-pagi melempem ini gimana ini gimana ini siapa ini Rio 35 35 ini bisa ngitung atau asal-asalan ini ayo bisa ngitung lo ya. Ya, jawabannya sudah ada banyak tiga orang memberikan jawaban, kita bahas. Jadi cara pertama, kita ini sudah kalau sudah ada tabelnya seperti ini, kita tinggal menjumlah saja. Nomor 1 sampai nomor 7 ini kita jumlah. Ya, bentar, tak aku sih. Elek banget. Nah, dijumlah. 20 tambah 25 tambah 30, 40, 5, 25, 45, 60, hasilnya 2, 4, 5. Nek bakul kan gitu, toh, ngitungnya cepet. Nah, 2, 4, 5. 2, 4, 5, terus diapakan? Dibagi 7. 7 dari mana, Pak? Dari ini, karena dia jualan Senin sampai Minggu. Paham? Paham. Hasilnya berapa, Pak? Hasilnya 35. Oke. Nah, jawabannya betul. 35. Berarti rata-ratanya ini, keterangannya seperti ini. Nek tulisannya Pak Beni tadi pakai pen jelek ini yang paling baik. 20 tambah 25, 30, 245. Karena totalnya ada 1 minggu, maka dibagi 7. X sama dengan F frekuensi dibagi N. 245 bagi 7 sama dengan 35. Oke. Sekarang soal yang ketiga. Amati, di sini ada orang yang bekerja kelompok. Yang lain bekerja, satu orang bekerja, yang lain berkelompok gitu ya. Enggak, jangan salah. Bekerja kelompok itu berarti sama-sama ngitung, sama-sama kerja, bukan satu tengok-tengok gitu enggak. Pertanyaannya, ini silahkan. Guru matematika kelas 6 sedang mengajari Dayu cara menilai latihan soal dari 10 anak. Nilai yang diperoleh 10 anak adalah 75 sekian. Kemudian guru tersebut mengolah datanya. Nah, data di atas untuk mencari rata-rata nilai. Bagaimana cara guru menentukan rata-rata nilai dari 10 anak? Ups. Jawabannya kelihatan tadi. Silahkan dihitung. Ayo yang cowok-cowok dulu. Cari rata-rata.
Sudah ada yang dapat satu. Afan, oke. Akhirnya Afan keluar juga 61. Silahkan. Gani 61. Apakah betul? Ayo yang cewek dibuktikan. Hitungannya para lelaki kelasmu ini apakah betul? Jangan mudah percaya dulu, dibuktikan dulu. Siapa tahu salah kan gitu. Filia udah dapat loh, Filia loh. Aiko-chan belum dapat Aiko-chan. Kamu tahu artinya Chan enggak? C-H-A-N. Cantik. Apa? Cantik. Tanyao, Tanyao Flesia. Flesia ngerti. Apa marga? Aiko-chan, jadi kalau dalam bahasa Jepang itu ya, itu kan kalau kita memanggil orang lain, misalkan Aiko-san, itu ketika kita tidak begitu kenal atau berbicara bahasa formal dengan orang Jepang, itu kita menyebutnya namanya diakhiri ditambah san. Tulisannya S-A-N, tapi bacanya san. San. Aiko-san. Tapi kalau kita ngobrol dengan orang yang sudah akrab, sudah kita kenal, jadi kita diganti pakai nama akhiran chan. Ya, kalau cowok betul, pak dia pakainya kun. Contoh Gani kun, Aska kun. Itu. Pak, ini tahu dari mana, Pak? Nah, Pak Beni kan dulu juga pernah belajar bahasa Jepang. Arigato puskesmas. Puskesmas. Nah, arigato puskesmas. Puskesmas. Oke. Sate anata wa mo kote o mitsuke masita ka? Purin sesu gawa no kote wo desu ka? Seika wa ngomong apa maning? Ngomong apa to? Yes. Kore wa. Okinawa wo sute irohito wa imasu ka? Bahasa apa maning? Artinya, apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Bagaimana para siswi putri, jawaban yang benar adalah 61. Ada yang tahu cara mengerjakannya? Nah, ada yang tahu cara mengerjakannya? Art bahasa Jepangnya itu Korewo
Okonawo go osite iruhito wa imaska. Itu. Bener banget ya. Kayaknya pakai rumus rata-rata. Sekarang jawabannya seperti ini. Nah, F itu nilai yang sering muncul berapa? Yaitu tadi di jumlah semua hasilnya 60. Eh kok 60? 610. Kemudian dibagi jumlah siswanya ada berapa? Ada 10. Maka 6. Maka 610 dibagi 10 nol dicoret, maka jawabannya 61. Oke. Seperti itu. Kecil ya, kecil. Ini baru baru sederhana. Nanti kalau sudah rumit, wow, itu pasti. Nah, sekarang coba hitung rata-ratanya. Ayo. Hasilnya koma. Kalau ada yang menemukan tidak koma, berarti sudah meninggal. Ganiun Syakir, Algan udah dapat 83,4, silahkan. Aikocan juga udah. Yang lain, Ganikun 83,4. Oke, kita sudah dapat 3 jawaban. We have got 3 answers. Oke, let's discuss. Nah, this is the discussion. From this question, the frequency data 72 plus 84 plus 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 until the total is 834. Jadi sampai akhirnya datanya 72 ditambah sekian 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 kecekele 834. Terus dibagi jumlah datanya, karena jumlahnya 10, maka 834 bagi 10, berarti nolnya dicoret. Kalau nol dicoret, berarti koma. Komanya 1, berarti 83,4. Oke, jawabannya semua betul. 83. Selain kun, kan sebutan orang Jepang kalau memanggil kita anak cowok kun gitu ya. Contohnya tadi Ganiun Algan kun. Rio kun. Orang Jawa dulu juga pernah ada yang namanya kun juga. Maksudnya dari bahasa Jawa, orang Jepang itu terinspirasi dari orang Jawa. Kun kun. Kun nario. Mikun. Kalau orang Jawa Barat, kun naon. Gitu. Kun naon. Lanjut. Mikun. Nah, statistik tadi Pak Beni ulangi, itu kumpulan data yang disusun dalam bentuk tabel, daftar, dan diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Itu pengertian statistik. Tapi kalau statistika, tadi apa? Cara mengumpulkan, menganalisis, menggolongkan. Itu namanya statistika. Tapi kalau statistik tok tanpa huruf A di akhirannya,
itu berarti kita membahas susunan tabel atau diagram yang fungsinya menggambarkan dengan suatu masalah. Itu bedanya statistika dengan statistik. Jadi jangan terbolak-bolak. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kowe ada soal 5 lagi, silahkan. Diborong juga enggak apa-apa ini. Satu soal 10.000. Nilai ulangan mati-matian dari 25 siswa kelas 6 sekian. Hitung rata-ratanya. Kerjain semua. Boleh. Ayo Cipa sama Cinta ngerjain, belum keluar dari tadi. Mirza, Mirza juga ya Mirza. Laksita, nah belum kelihatan Laksita. Bebas mau mengerjakan nomor berapa. Tidak harus urut. Oh saya Pak mau mengerjakan nomor 6. Boleh, tapi soalnya belum dibuat. Aku nomor berapa aku? Nomor berapa ini? Oh, nomor 1. Oke. Pak, ini dikerjain semua. Ya, boleh. Enggak harus urut. Ini nanti kan diskusi. Misal Icon jawab nomor 1, Filia nomor 5, Laksita nomor 4, Rio nomor 3 gitu. Jadi sama-sama menyimak. Aiko jangan diborong semua, temennya dikasih. Biar menghitung. Sampai nomor 3 doang kok, Pak. Gimana? Gak apa-apa. Ya, kita bahas soal nomor 1. Nomor 1 tadi jawabannya berapa tadi? 5,32, 6,64. Nah, ini
ada perbedaan antara filia bonita sama gani. Nah, gani 5,32, filia 6,64. Kita hitung. Angka, bentar Pak Beni tak pakai nganu spidol. Nah, angka ini sing Pak Beni garis bawahi semua itu kalian jumlah. Waduh, dadak melengkung bareng. Nah, jumlahnya berapa totalnya? 166. Oke. Mungkin gani ada yang salah ketika menghitung ini. Ini dijumlah semua ya. Nah, ini dijumlah semua hasilnya 166. 166 dibagi datanya jumlahnya ada berapa? Ada 166 dibagi 25. Totalnya kan ini 25 angka toh. Maka jawabannya berapa? Koma nanti ini hasilnya 6,64. Maka jawaban diperoleh oleh filia bonita. Oke, sip. Sekarang soal nomor 2. Silahkan, nomor 2 tadi kayaknya ada, udah ya. 7,5 Jihan sama Aiko. Terus 7,5. Yo, yang lain. Oke. 6,8. Lah ini Afan ngitungnya 6,8 sedangkan para wanita mendapat hasil 7,5. Kita hitung. Datanya seperti tadi. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Datanya ada 10. Ke 10 data ini dijumlah. Ya, dijumlah semua. Hasilnya berapa? 68. Terus dibagi 10. 10 dari mana, Pak? Dari jumlah datanya 10. Maka dicoret aja. Nah, berarti 6,8. Jawaban siapakah yang tepat? Afan. 6,8. Untuk yang perempuan masih ada yang belum tepat. 7,5. Kok bisa 60? Ayo, ini mesti ngitungnya ono sing kelewat iki. Jumlahnya 68. Oke, enggak apa-apa. Pak Beni hapus, nanti dikerjakan sendiri. Sekarang nomor 3. Tadi nomor 3 jawabannya berapa ini? 29,125. Terus 29,1. 28. Nah, ini ada perbedaan. 28 sama 29. Jihan 28, yang lainnya 29. Jawabannya ada 8 hari. Bentar, Pak Beni tak orek-orek sebentar. Memastikan jawabannya. Delapan hari ya, berarti Senin sampai Senin kembali. Caranya dibuat tabel tadi ya boleh. Misalkan hari 1. Senin ya misalkan itu dia menjual 27 ya sampai pol H ke-8. H ke-8 berapa? 32. Ini datanya sudah urut, tinggal diurutkan saja. Kalau sudah dibuat tabel seperti ini dijumlah. Jumlahnya berapa, Pak? Jumlahnya 203
33. Dah kecekel 223 dibagi jumlah hari ini 8. Maka jawabannya adalah 29,125. Nah, ini jawabannya nomor untuk soal nomor 3. Jawabannya apakah ada yang benar 29,125 Gani? 29,125 Berarti jawabannya Jihan tadi belum tepat untuk soal nomor 3 ya, karena 28. Oke, tapi ini hapus. Sekarang nomor 4. Nomor 4, 83,4. 83,4. Oke, kebanyakan jawabannya 83,4. Jawabannya 83,4 semua. Jawabannya betul. Pak B ini juga begitu. Data ini, nah, dijumlah hasilnya berapa tadi? 834. 834 dibagi jumlah datanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagi 10. Ya wes nulis coret wae, berarti 83. Kalau nulis 1 berarti komanya nanti di sini dari belakang koma 4. Maka jadilah ini jawaban nomor 4. Oke. Sekarang nomor terakhir 5. Siapa yang sudah menemukan nomor 5? Bentar Pak Bini tak melu ngitung. Jadi aku udah ngitung tapi aku lupa lagi.
Oke, dah kecekel Pak Bini. Jawabannya ini 3 ada yang jawab berapa? 141. Terus Jihan 136. Terus 136 pendek berarti. Baru 2 orang, Jihan sama Aiko. Nomor 5. Yang cowok silahkan. Rio 141. Oke. Sudah dapat 3 orang. Kita analisa. Udin dan 4 teman lainnya memiliki rata-rata tinggi badan 136. Beni bergabung dengan Udin dan teman lainnya. Akhirnya rata-rata tinggi berubah menjadi 137 cm. Berapa tinggi badan Beni? Maka jawabannya tinggi badan. Wah, jelek banget, bentar. Tinggi TB itu tinggi badan Beni TBB sama dengan 6 kurung buka 6 ya kali berapa tadi 130 7 cm dikurangi 5 kali 136 cm kasih satuan ya. Nah, sekarang 6 kali 137 hasilnya 822 cm dikurangi 5 kali 136, 680. Hasilnya berapa? 2 turun di belakang. 12 kurangi 8, 4. Ya toh, masih 7 kurangi 6, 1. 1, 42 cm jawabannya. Sekarang pembahasannya, Pak kok ini bisa 6 kali 137, 6 ini diperoleh dari mana? 6 itu kan tadi siapa? Udin, temannya kan 4. Nah, kebalik. Bentar. Temannya tadi kan 4. Ditambah Udin sama ditambah Beni. Nah, berarti kan jadinya 6 orang. Nah, 6 orang ini dikalikan 137. Kenapa? Karena tadi Beni bergabung dengan Udin dan teman-temannya. Oke, oke. Terus 5 kali 136. 5-nya dapatnya dari mana, Pak? 5-nya tadi Udin dan 4 temannya. Berarti Beni belum ikut bergabung, berarti dikalikan 136, maka dapatnya 680 gitu, maka dikurangi hasilnya 142. Clear. Oke, sip, Pak Beni hapus, nanti dihitung sendiri di rumah. Jawabannya apakah ada yang betul dapat 142?
Belum ada, hampir mendekati 141. Hitungannya masih ada yang salah berarti. Oke, lumayan. Selanjutnya, oh selesai. Ternyata kita sudah sampai harus diakhiri pada pertemuan ini. Oke, pada materi kali ini kita sudah belajar yang namanya statistika. Nah, statistika. Apa yang dimaksud statistika dan apa yang dimaksud dengan statistik? Tadi sudah berbeda ya. Terus sama tabel. Tabel itu apa toh Pak? Tadi kalau ada disebutkan yang namanya tabel. Tabel itu daftar yang berisi sejumlah data atau informasi yang biasanya berupa kata-kata atau angka bilangan yang tersusun dengan garis pembatas. Itu namanya tabel. Statistik tadi apa? Ada yang masih ingat pengertian statistik? Lupa. Apa ya? Langsung cari Google. Statistik itu kumpulan data yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram. Dah, kata kuncinya itu. Statistik itu berupa tabel maupun diagram. Sedangkan statistika itu berarti cara pengolahannya. Cara mengolahnya ya mengevaluasi, menganalisa, menggolongkan, dan lain-lain. Berarti pelajaran statistika itu pelajaran tentang apa? Penggolongan. Golongan baik, golongan buruk, golongan cowok, golongan cewek. Itu. Jadi berapa jumlahnya seperti itu. Bisa diterima ya. Kalau sudah bisa, minggu depan tinggal persiapan PTS. Yang buat soalnya Pak Perdana, wali kelas 6A. Kalau Pak Beni yang buat soal tema 6 sama bahasa Jawa. Kemarin sudah Pak Beni share di grup soal persiapan PTS. Soal latihan untuk belajar. Itu kalian print, kalian belajar diisi, cari jawabannya. Insya Allah ada yang keluar di soal PTS. Kalau bisa mengerjakan soal evaluasi tersebut, pasti bisa mengerjakan PTS. PTS-nya kurang lebih seperti itu soalnya. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak. PTS-nya itu mulainya tanggal 1 Maret, Pak. Tanggal 1, yes. Oh, iya, Pak. Makasih, Pak. Jadwalnya kan udah kemarin udah dikirim di grup, toh. Grup tadi kemarin? Grup Pak Beni apa? My kelas apa-apa yang apa? Pak, nggak ada kuis. Itu tadi kalau matematika, ini sudah termasuk bagian kuis. Nanti dapat poin. Segitu banyaknya masih kurang kuis. Dapat poin nggak? Dapat toh ya, yang nulis tadi. Selalu. Besok tinggal banyak kuis-kuis tok besok. Tema. Harusnya Pak Beni menjelaskan untuk yang tema 8. Tapi harus, yaudah tema 8 kita libur dulu. Besok kita latihan tema 6 buat persiapan. Nanti soalnya pilihan ganda melalui layar monitor kalian. Oke, dan jika nggak ada pertanyaan, pasti nggak ada pertanyaan. Pak Beni akhiri. Terima kasih, selamat pagi. Jangan lupa sarapan. Kalau sarapannya boleh dikirim ke sini ke Pak Beni. Belum sarapan, Pak Beni. Gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.